بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan belajar salah satu dari ilmu yang sangat penting dan bahwasanya dia min afdhalil ulum dari ilmu yang paling afdal karena ta'alluquhu bi kalamillah Subhanahu wa taala kaitannya dengan Al-Qur'anu Al-Karim. Yaitu tafsir, ya tafsir, iya, adapun yang sudah berlalu daripada yang antum sekalian pelajari, iya, bersama ustadz kita, ustadz Abdul Malik Ta'ala, yaitu dengan tafsir jalan lain yang mana e, dimulai dari apa, dari depan atau jus satu dan seterusnya. Ya, ada pun untuk mengisi dari jat, e, dari yang ada maka kita membaca dari mulai yang belakang insya Allah Taala dari juz 30 dari juz 30 mulainya dari surah yang paling pendek dari belakang dari belakang iya itu ba'datul labi yahmilul kitab, Masya Allah. Di antara tulab ada yang bawa kitab, Masya Allah. Nanti bisa kita simak bareng-bareng. Taib, antabi kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu tafsir atau sebelumnya bahwasanya Al-Quran ini ayuwal ikhwas bahwasanya Allah subhanahu ta'ala e, menurunkan Al-Quran ini bukan hanya dibaca ataupun didengarkan. Dan telah kita sampaikan kemarin bahwasanya bentuk dari hajar terhadap Al-Qur'an di antaranya hajar itu adalah meninggalkan Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi inna qaumittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Rabbku, wahai Rabbku, ya sungguhnya umatku, umatnya siapa? umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Hajar di sini ada berapa mas kemarin? Ada li lima. Ada yang bisa sebutkan kemarin? Hajarut tilawah, yaitu meninggalkan tidak mem membacanya. Kemudian apa lagi? Dibuka catatannya kemarin bentuk hajar terhadap Al-Quran diantaranya hajru apa hah tidak nyadat Taib. Di antaranya adalah tidak mentadaburinya, tidak mentadaburinya. Kemudian yang ketiga, di antaranya adalah tidak, ah, apa mas? Yang pertama apa? Baca coba tidak membaca nah, kemudian iya tidak mengamalkan Al-Quran kemudian yang ketiga ayo tidak berhukum dengan hukum Al-Quran terus ya. Eish, tidak enam tidak mentadaburi Al-Quran yang kelima Nah, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan hidayah Ada berapa mas? Lima Yang pertama tadi apa? Tidak menjadikan Al-Qur'an Atau meninggalkan Untuk tidak mentilawahnya Ini rugi ya Setiap hari Allah berikan 24 jam Tapi sedikit pun kita tidak membaca Dalam Al-Qur'an Iya Sampai benar-benar Tidak Membaca Al-Qur'an sama sekali Baik dari Al-Qur'an ataupun baik dari hafalannya tidak dibaca. Nah, kemudian dari tidak mengamalkan Al-Quran, ya tidak mengamalkan Al-Quran. Allah mengatakan wa husna. Katakanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ternyata pengamalannya, ya apalagi sesama teman kita tidak berkata yang baik. Kemudian tidak mentadaburinya, Padahal tujuan daripada diturunkan Al-Quran dicatat di surah Sot ayat 29. Di surah Sot ayat 29. Dalil bahwasanya tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar ditadaburi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liat ayatihi wa ulul albab surat apa tadi surat apa mas surat ayat berapa ayat 29 catat taib kitabun sebuah kitab yaitu Al-Quranul Karim anzalnahu ilaika kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarakun Mubarakun, berberkah. Jadi Al-Quran itu apa mas? Berkah. Kalau kita dekat-dekat dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, bahkan mengajarkannya, ini dalam kehidupan kita itu selalu berber berkah dan itu yang diminta oleh siapa? Aisyah ibnu Maryam. Bahwasanya beliau dijadikan wajah Allah ini mubarakan, ainama kuntu dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada ditafsirkan sebagian ulama bahwasanya mengajarkan il ilmu jadi dimanapun dia berada dia ajarkan il ilmu menyebarkan ilmu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun lihat baru ayatihi agar mereka mentadaburi Al-Quran iya mentadaburi ayat-ayatnya waliyatadakara ulul albab Wali albab dan agar supaya orang-orang yang memiliki akal itu bisa diingatkan. Baik, sekarang itu Al-Qur'an adalah kalamullah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Allah turunkan ya melalui perantara Jibril Alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berangsur-angsur ya. Pertama diturunkan jumlatan wahida satu kali di langit dunia kemudian turun kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama berapa tahun nabi diutus berapa umur berapa 40 wafat tahun eh, usianya 63 berapa 23 tahun fase Makkah berapa Iya beliau berdakwah sebelum hijrah ke Madinah berapa tahun ha berapa? 13. Kemudian di Madinah 10 tahun, masya Allah. Dalam 23 tahun itu Al-Quran dihafal, diajarkan dan diamalkan sebagai pribadi beliau. Kata Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya apa sih akhlaknya Nabi? Karena hulukul Qur, Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran, iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran agar kita bahagia. Iya. Baik. Kemudian sekarang tafsir. Karena yang kita pelajari adalah tafsir. Apa sih itu tafsir? Tafsir secara bahasa dari kata al-fasru minal fasri wa huwa al kashfu anil anil mughatta menyingkap dari penutup tafsir itu apa mas? secara bahasa menyingkap suatu dari penutupnya itu secara bahasa secara istilah ya bayanu ma'anil quranil karim singkat secara istilah tafsir adalah menjelaskan makna-makna kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Novel mana novel? Ayo, ya, novel tafsir lugatan apa? Iya, menyingkap. Iya, dari kata menyingkap sesuatu yang tertutup. Afaza, secara istilah apa? Tafsir. Nah, bayan Ma'anil Qur'an Menjelaskan 6 nah, Kandungan-kandungan Al-Qur'an Sudah? Taim Sekarang hukum mempelajari tafsir Kalau hukum mempelajari Al-Qur'an apa? Wajib 6 nah, Kalau mempelajari tafsir Al-Qur'an Berarti juga Wajib Hukum mempelajari tafsir Hukumnya wajib Dalilnya apa tadi? yang sudah disampaikan surah sad ayat ke-29 Kitabun anzalnahu ilaika mubarokun liyadabbaru ayatihi wal kara ulul alba Dan juga firman Allah taala di surah Muhammad ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbarunal qur'an Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an am ala qulubin ataukah di dalam hati mereka ada gembok Yang kelas tujuh mana tunjuk jari Nah, tahu gembok Mas? Tahu gembok? Iya. Gembok itu kalau hati sudah dikunci, digembok, dia membutuhkan kunci, harus dibuka. Mentadaburi Al-Qur'an wajib hukumnya. Jangan sampai Difirmankan oleh Allah ini, afala tetap al-Qur'an? Apakah tidak mereka tidak mempelajari Al-Qur'an, mentadaburinya? Ataukah hati mereka sudah tergembok, terkunci? Nauzubillah min, min itu tentang tafsir. Sekarang yang akan kita pelajari adalah dari tafsir tafsir dari juz 3 Ada mukadimah sebentar. <tuh> Jadi, tafsir saya tadi secara bahasa artinya "al-kashf" menyingkap dari yang tertutup secara istilah. Dia adalah menjelaskan dari makna-makna Al-Quran. Hukum mempelajarinya, hukum mempelajari tafsir atau mentadaburi Al-Quran adalah wajib. Nah Juz 30 ini Adalah Juz yang Dimana banyak sekali Kaum muslimin yang sudah Menghafalnya Bahkan para imam Itu seringnya Membaca di surah Surat yang ada di Juz yang Ke 30 Maka ini sangat Sangat penting bagi kita Bahkan diantara para ulama menyebutkan bahwasanya tingkatan dalam belajar ilmu tafsir adalah tafsir surah yang dijelaskan Ustadz Dwi itu apa? Dibagi menjadi empat bacaan itu apa? Sabak, sabak ti, tiwal, kemudian almi, miun atau miin, kemudian esh, almasani. Nah, yang terakhir mufas, ayo. Yang mufas ini yang seringnya harusnya kita pelajari karena dia ayat-ayatnya pendek kemudian banyak dihafal oleh para imam dan banyak dihafal oleh kaum muslimin makanya ketika kita menjadi makmum kalau kita mempelajari tafsir dari juz 30 ini maka kita akan bisa memahami kandungan ayat-ayat yang dibaca oleh oleh imam pendahuluan ya Fudail bin Iyad pernah mengatakan ditulis mas, Al Fudail bin Iyad ini nanti kalau ada kesempatan bisa dibuka biografinya ini ulama sangat luar biasa Masya Allah Iya yang awalnya beliau adalah seorang apa Mas Pencuri. Siapa tadi yang ngomong? Siapa? Masya Allah, Kevin, Fi Seorang siapa, Kevin? Hah? Hamam? Oh, salah. Maaf, afwan. Jadi seorang pencuri. Ketika mencuri di malam hari, ternyata rumah yang dicuri itu apa? Lagi sholat ma? Lagi sholat malam. Kemudian tiba-tiba bergetar hatinya. Kemudian dia pulang dan menangis. Ya? selama ini sudah bahkan itu sangat ditakuti ya di kampung situ itu sangat ditakuti Fudail bin Iyad tapi subhanallah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala membolak balikkan hati Oke, Di antara doa Nabi yang sering dibaca apa? ya muqallibal kulub sabit kolbi ala dinik ya muqallibal kulub sabit kolbi ala dinik. Ya Allah yang membolak balikkan hati. Kata Nabi saw. Hati ibnu Adam itu Baina usbu min asobi irrahman yukalibuhu keifasya'a. Sesungguhnya hati bani Adam semua manusia itu di antara jari jemari Allah subhanahu wa taala. Allah maha mampu membolak balikkan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa taala. <tik> Fayus bihumu minan wayumsi kafiron pagi harinya mukmin sorenya sudah kafir wa yumsi mukminan wa yusbihu kafiron naam yabi'u dinahu li'aradin minat dunia kata Nabi SAW mereka menjual agamanya karena bagian yang sedikit sekali dari dari dunia baik jadi kata ulama Al-Fudail bin Iyad beliau pernah mengatakan nama unzilal Qur'anu liyukmala bihi Sesungguhnya kata beliau Al-Quran itu diturunkan Hakikatnya untuk diamalkan Untuk diaba Diamalkan nama unzilal Qur'anu liyukmala bihi Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan Kata beliau, fatahadan nasu kiraatahu amala. Fatahadan nasu kiraatahu amala. Maka manusia menjadikan bacaan Al-Quran sebagai a ah, amal. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya Al-Quran diturunkan itu hakikatnya untuk diamalkan. Nanti kita akan baca dari ayat-ayat kita apa namanya ambil faedah pelajaran dalam kehidupan kita untuk kita amalkan maka manusia Masya Allah. Jadi Ibnul Qayyim ini adalah murid terdekatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan membaca satu ayat dengan perenungan dan pemahaman itu lebih baik yang bagusnya adalah kita walaupun khatamnya nggak terlalu banyak iya tapi kita juga mentadaburi tapi itu juga susah kita baca tafsir sendiri gitu nah kalau dengan guru itu Masya Allah Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala itu tahu setiap kandungan ayat itu dari Nabi saking dekatnya dengan Nabi iya saking dekatnya sama Nabi jadi setiap ada ayat dihafal langsung ditanyakan tafsirnya Iya, masing-masing ada apa keutamaan. Tafsir juz amma ini atau juz ke-30 merupakan juz yang sangat penting. Mengingat juz amma berisi dari surat-surat yang dihafalkan kaum muslimin tadi disampaikan. Dan kemudian itu yang pertama, sebab kenapa kita ditulis, sebab kenapa kita mempelajari atau belajar dari tafsir juz amma. Yang pertama, karena surat-surat yang surat-surat yang ada banyak dihafalkan kaum muslimin. Sering dibaca oleh para imam-imam di masjid, ya. Kemudian yang kedua, dalam juz amma Allah sering menyebutkan perkara-perkara tentang iman Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat. Itu sebab yang kedua. Yang kedua adalah karena di dalam juz Amma sering disebutkan tentang iman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada hari kiamat. Nah, terutama dengan... Menyinggung tentang hari, hari kiamat, dan hari kebangkitan. Kemudian, yang ketiga, salah satu sebabnya karena banyak dari juz amma ini, surat-suratnya apa? Surat maki, makiyah, bukan madaniyah. Maka, soal ada pertanyaan sekarang: "Malvar baina al-makiah wa madaniyah?" Pertanyaannya adalah: apa bedanya surat-surat makiyah dan madaniyah? Tunjuk jari, ayo antum, Mas Mukayaki, Harun, Masya Allah kelas 9. Masya Allah Harun, apa jawabannya? Apa sih bedanya makiyah dan madaniyah? 6 nah, bro. Masya Allah, udah belajar Zam-Zam ya, sama Ustadz Dwi. Masya Allah. Iya, sahih. Jawabannya adalah kalau surat Makiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke ke Madinah. Iya. Sementara surat-surat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah disebut surat surah Mada Madaniyah. Meskipun nanti turunnya di Makkah. Ada satu ayat turun di Fathu Makkah atau di uh, Hajjatul Wada yaitu di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. al <tik> yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi ayat ini turunnya kapan? Setelah Nabi hijrah apa belum? Karena kejadiannya di ketika hajatul wada apa itu hajatul wada haji terakhir nabi saw berapa kali haji nabi eh haji eh, nabi saw haji berapa kali masya allah mumtaz barakallahu fikum kalau umrah berapa kali mas nabi umrah berapa kali nanti di murojaah lagi ya nah empat kali kalau tidak salah wallahu taala alam nah itu, walaupun turunnya di Makkah tapi karena Nabi sudah hijrah maka disebutnya, ayat apa ini? Makkiah atau Madaniyah, Madaniyah, Masya Allah Tia. sekarang kita masuk kepada tafsirnya, tafsir jalan lain kita mulai dari surah an-nas kita baca bareng-bareng ya, diikutin dulu. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bareng-bareng بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس, مالك الناس. إله الناس, اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس minal jinnati wan nas. Jinna nas Taib, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas merupakan surah yang ke-114. Surat ini terdiri dari 6 ayat. An-Nas artinya apa? Manusia. An-Nas artinya manusia. Dan surat An-Nas termasuk surah Madaniyah. Tulis. Jadi surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Kemudian Anas an termasuk surah Madaniyah. <coughs> Kata beliau di sini di tafsir Jalalain, lain, a'udzu bi rabbin nas." Katakanlah aku berlindung. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin nas, yakni khaliqihim wa malikihim. Jadi Rabb maknanya adalah Malikihim e, Khalikihim, wa malikihim Pencipta dan Rajanya manusia Kita buka yang ini dulu Ada kliknya Jadi aku berin, berlindung Sebelumnya a'udhu dulu Arti a'udhu, aku berlindung Artinya adalah Ahtami Wa asta'in jadi ketika kita membaca Al-Quran ketika A'udzubillah yaitu, aku memohon kepadamu ya Allah, perlindungan penjagaan, himayah himayah itu apa mas? penjagaan A'udzubillah aku memohon perlindungan kepada engkau ya Allah, dan juga memohon pertolongan Rabbin tadi Birob bin Arab ar maknanya adalah apa? Pencipta, Khalik dan juga Malik, pemilik dan juga rajanya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, satu-satunya pencipta, Ya, kalau kita bertanya kepada orang-orang kafir, man samawati wal Allah, mereka akan mengatakan apa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi, kalau orang musyrik, orang kafir, mereka sepakat tentang rububiyah Allah bahwasanya kalau yang menciptakan bumi, langit, semesta ini yang menguasai, mengatur alam semesta adalah Allah, mereka setuju. Iya. Tapi mereka tidak setuju ketika dikatakan bahwasanya kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Sementara sebelumnya mereka itu apa? Menyembahnya kepada apa? Sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah apa, Mas? Hah? Apa? Berhala. Ada yang menyembah apa, Mas? matahari ada yang menyembah bintang iya. adalah apa lagi menyembah api majusi ada yang menyembah iya Nabi Isa disembah dan seterusnya ketika dikatakan aja alihatan ilahan wahida apakah Nabi Muhammad ini akan menjadikan yang disembah itu satu inna halasyai'un ujab ini sesuatu yang mengherankan Iya. Kok menjadikan sesembahan itu hanya sa satu. Jadi mereka kalau dalam rububiyah, apa rububiyah Allah? Dia itu mengesakan Allah dalam tadi penciptaan, kemudian memberi rezeki, yang mengatur alam semesta itu makna rububiyah atau dalam kata lain apa namanya ifradullahi bi La ifradullah bil ibadah hadza uluhiyah. Ifradullah bi af'ali bi af'alillah. Ya. Jadi kita mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta dan seterusnya. Kalau uluhiyah apa? Mengesakan Allah dalam sesam bahan, dalam ibadah. Wa'budullaha wala tusyriku bihi surah nisa itu. Sembahlah Allah, jangan kalian menyembah kepada selainnya. Syai'an apapun itu, baik batu, makhluk hidup dan selainnya, bahkan para nabi dan para malaikat. Kata beliau di sini, khusu lahum. Kenapa sih penyebutannya Rabbinnas? Qul a'udhu bi rabbin Aku berlindung pada Allah Kata Syekh di sini bahwasannya Dikhususkan penyebutan manusia Bukan hewan misalkan Iya khusu ay min dunil makhlukat. Kenapa sih nggak disebutkan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang lainnya? Ma'aan Allahahu warabulijamiiha. Padahal Allah itu adalah Robnya seluruhnya. Kenapa nggak disebutkan misalnya Rob Bishams? Robnya matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Kenapa sih kok nggak Robul uh, apa namanya? Robu apa namanya mas? Al Art, Samawat dan seterusnya. Kata beliau Tashrifan lahum sebagai pemuliaan kepada manusia, sebagai pemuliaan kepada manusia. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa munasabatan lil isti'adati min syarril muwaswisi fi dan sangat pantas atau cocok munasabahnya, kecocokannya karena yang akan berlindung di sini siapa? Yang berlindung kepada waswas -was setan di sini manusia apa hewan? Manusia. Hewan diganggu setan enggak? hewan itu enggak di, 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 di beban, nih, beban hukum kalau jin iya jin juga di jin yang baik itu digoda sama sama setan jadi ketika Allah mengatakan wa ma jinna wal insa ila maka Allah memerintahkan manusia dan jin berarti jin juga disuruh ibadah kepada Allah maka disitulah setan juga menggoda jin tapi di sini yang disebutkan karena manusia ini ingin berlindung kepada Allah dari al-muwaswis nanti disebutkan. Kemudian di ayat selanjutnya, jadi kul a'udzu katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepadamu ya Allah Rabbin nas yaitu penciptanya manusia, kemudian rajanya manusia dan memberi res pemberi rizki manusia. Malikin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalian ayat ketiga. Malikin nas, ilahin nas. Kata beliau di sini badalani au sifatani au atfa bayanin wa udhira al mudhofu ilaihi fihi ma ziyadatan lil bayan. Jadi sebenarnya cukup ketika kita mengatakan Tadi Robbinas Malikihim Wa ilahihim itu cukup tidak perlu ditambahin anas an lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Mudhof yang pernah belajar bahasa Arab ya. Ada Mudhof Mudhof ilai Babul Masjid mana Mudhofnya Bab Mudhof ilainya Masjid. Kalau di sini Malikin Nas mana Mudhofnya Malik mudhaf ilaihnya anas an Jadi e, robnya manusia, pemiliknya manusia. Disebutkan lagi ilahin nas. Apa sesembahannya manusia? Disebutkan lagi anasnya an Ini supaya apa? datal bayan, menambah penjelasan supaya kita ingat. Dan ini termasuk keindahan Al-Qur'an juga ya, diakhiri dengan kul a'udzu nas. Apa Mas? malikin nas ilahin nas ada orang yang nggak beriman dengan Al-Quran coba-coba bikin yang seperti ini dikiranya gampang ya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sering kalau dalam Al-Quran itu menantang bahasanya itu menantang ayak tuh bimis lihat al agar supaya mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran nggak bisa semisal sepuluh nggak bisa sepuluh satu ya dan seterusnya. Tetapi mereka tidak bisa. Walla ini jitama'atil maatil insual jin ala bimislih Quran lam nabi Walau nabihim, Walauka kah walau kah walaupun antara mereka satu sama lain saling bahu membahu untuk membantu. Jadi paham ya Malikin nas ilahin yang pertama disebutkan tentang rububiah dulu. Ini salah satu faedah juga. Kalau kita ingin menjelaskan kepada orang musyrik, orang kafir, kita jelaskan. Kalau mereka mengakui bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu memberikan rezeki, rizki yang antum terima, biar antum makan, antum minum, antum bisa menikmati dari dunia ini. Maka, kalau kalian... Beriman bahwasanya itu adalah satu yang menciptakan bahwa maka lebih pantas lagi kalau yang disembah hanyalah satu Apa kata Ibnu Katsir dalam salah satu lusul sama Ustadz Indra itu? Apa? Matanya? Kalau mereka mengimani bahwasanya Allah adalah Al-Khalif maka hah yastahiku al ibadah. Jadi kalau mereka meyakini Allah itu Rob, Allah itu ar al razik Malik, maka lebih pantas lagi kalau mereka harusnya beribadah hanya kepada Allah. Kemudian min syarril waswasil khannas. Min waswas. Ai Dari keburukan waswas. -was. -was. syaiton sumia likas roti mulabasa tihilahu min syarril waswasil khannas al khannas itu dari kata yakhnas eh, khannasa yakhnisu khannasa yakhnisu artinya dia bersembunyi jadi setan itu bersembunyi di balik apa? Di balik hati. Iya. Baik. Kita cukupkan dulu dari apa? Ayat ke ketiga ya. Nanti insya Allah kita di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dari mulai ayat yang keempat. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran, mengamalkannya, dan juga mempelajari ayat-ayatnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laik. Salallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa ajma'in.